Kita nikahan. Alat menjadi fungsi lah. Yang lu kok ini nah kolor kolor si Resa ya bisa tuh bisa jadi kerupuk. Nah selamat kolor mana ya ini ya tablis juga ini kolor aing bisa dibeli tablis juga tuh kolor aing di ini di kambing hitam ini kolor kolor mana red kolor mana malam dari Mekah cuy gua habis sholat subuh sholat maghrib sholat maghrib ya tuh di sana masjidnya nih di depan awar kita jalan-jalan aja cuy lihat keadaan sekitar Mekah karena kita masih punya berapa hari lagi res di sini res 26 hari lah dari sini kalau nggak ekspor kayaknya sayang dari restoran kali ya yang belum kesampaian sih Albaik res ya Albaik cuman nggak ayam Albaik ayam Albaik kemarin baru nyobain apa nuggetnya nih. Ini terminal yang tahun ini terminal juga nih. Tapi kayaknya ini nggak di Indonesia deh. Iya nggak di Indonesia. Kita tuh naik bis-bis gitu tuh. Tapi ini beda terminal sama terminal gua cuy. Ini kayaknya buat negara mana gitu. Turin coba zam-zam restoran. Mau nggak? Ayo lihat aja dulu ada apa. Hah? Lihat dulu ada apa ya? Laham kayaknya bre. Ya. Laham gak bre? Seru cuy jalan-jalan gini. Nih kari-karian res? Mau oh, kari-karian? Oh enggak tapi ada itu juga tuh chicken nuggets. Oh, Breasted chicken Jepur kari beef puri. Oh gak tertarik sih sebenarnya. Buat. Ayo jalan lagi. Jalan lagi deh. Orang Arab di sini seneng ya di shoot kamera ya. Iya. Kalau ada kamera langsung mendekat. Mereka enggak ini. Oh ini res. Lagi lihat. Ada ayam. Ada ayam enggak? Ah murah-murah, murah-murah. Ada ayam enggak? Ah yang enggak. Ayam. Nah, ini ayam, ayam nih. Ini game. Berapa ini ayamnya berapa ini? 50. Enggak, berapa biji? 4 piece. 4 piece. Mau res, cobain. Cobain ayo. Ayo. Mau take satu. Away. Satu lurus dong, Mati. Satu lagi. Satu aja. Satu aja. Satu lurus. Satu porsi. Satu itu tangan. Ah, satu. Satu. Minumnya ada minum apa? Air mineral. Ada jus, ada jus. Jus ada. Jus apa? Jus dua apa? Jus apa? Apukat. 10 rial, 15 rial apukat, 10 rial mangga, strawberry 10 rial. Diskon lah, diskon. 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 Sale. Apukat tuh 15, ha? Hah? Avocado 15. Gua beli apa ini? Ada gua kan. Kita beli. Minumnya apa? Minumnya ada putih aja. Minumnya dong. Minum. Water. Berapa? 1 rial. Tadi minumnya 2. Jadi berapa minumnya? 2 rial. Oke, wait. Cobain makan. Terima kasih. Dadah. Kita cobain satu ya. Buat ini kayak sabananya kali ya? Nggak, penasaran aja habis mana. Hah? Sabananya sini ya? Enak? Wow. Enak, bos? Rich, bos, rasanya, bos. Ya? Gimana? Kayak apa rasanya?
Gak ada. Cuma plain. Asin. Asin. Ini lebih asin rasanya daripada biasa kita di Indonesia. Cuman gue belum nemu albaik. Ah. 17 tuh ada. Nah, 17? Oh. Ah. Ngerti jauh. Oh. Ya, kita jalan pulang lagi, cuy. Kita jalan pulang lagi. Kita ke terminal sebelah sana. Yang terminal sini nih. Sebelahnya Zamzam Tower nih terminalnya. Nah, sekarang kita pulang ke rumah pakai bis lagi, ntar gua tunjukin bisnya. Ini orang-orang baru pada pulang dari masjid, terus pada belanja. Nih, kalau mau beli es krim di sini nih, es krim Al-Asemah. Ngobain nggak? Nyobain? Enggak. Masih ada hari esok, ayo. Masih ada hari esok, ya udah. Itu kalau mau beli es krim. Gua agak takut juga ya kalau makan kebanyakan es krim. Tenggorokan gatal ya. Males aja gitu. Manis sama dingin kan bikin gatal tenggorokan. Nah. Ini dia nih Masjidil Haram nih, cuy. Pokoknya haji tahun ini buat gue sih enak ya. Makanan enak di hotel. Hotelnya juga enak. Bisnya tiap 24 jam ada. Jadi gue gak tahu ya yang pernah ngalamin haji sebelum gue sama gak enaknya gitu. Tapi nanti kita lihat pas kita di Arafah ya, di Mina. Itu kita lihat lagi tuh gimana kondisi-kondisinya. Harusnya lebih baik ya, karena haji-haji yang gak punya visa aja ditangkap-tangkapin, cuy. Nih orang pada nunggu sholat nih, Res, ya. Nunggu isya. Nunggu isya, ini udah langsung sini deh. Tidak beranjak mereka. Ini kita lewat atas, cuy. Ini lagi pada dibangun tuh. Terus gua lihat, keren. Ada dibangun. Gak berhenti-berhenti, kata Bu. Orang-orang sini sih masih di Haram gak berhenti-berhenti dibangun. Nah, macem-macem cuy orang cuy di sini cuy. Kalau bukan orang Muslim nggak boleh ke sini. Biasa keliling. Keliling mas. Keliling. Alhamdulillah ketemu. Lagi. Kita sehotel nih sama Mas. Siapa Mas? Mas Awang. Mas Awang. Sama terminalnya 15 juga. Bisnya ya Mas ya, 15 Mas kita Mas ya. Bis 15. Benar. Jarwal. Jarwal. Kita menuju terminal. Tuh. Semakin hari semakin penuh. Iyalah. 60 ribu yang datang ya kan? 100 ribu yang datang. Sebenarnya kalau suruh milih memang Madinah lu kalau buat ekspor-ekspor enak ya Madinah ya. Kotanya tenang, masjidnya tenang, Nabawi itu. Kalau ini ya udah agak hektik di sini, cuy. Orang mau umroh, mau apa? Bener-bener pengen kesini gitu. Tuh lihat bisnya banyak banget, cuy. Depan banyak yang mau dibagiin. Depan bisnya. Ada yang ibu-ibu kecopetan. Kenapa, Res? Ada ibu-ibu kecopetan. Oh. Nggak tahu dari kloter mana, nggak tahu dari KBIH mana, lagi dicari, diviralin. Biar tahu nih kerombongan mana. Soalnya hilang semua ini, hilang. Kalau nyasar gitu minimal tahu nomor busnya gitu. Iya. Tapi udah sepuh juga sih. Minimal itu. Kalau udah tua emang susah sih Mas, dia suka lupa stuck di sana, terminal yang sana, tahu enggak? Oh, terminal depan. Oh, iya iya. Kemarin saya explore sana. Ada apa Mas, sama aja ya? Sama aja, cuma nyari mobil itu yang jurusan buat Mikot itu, buat Mikot. Oh. Mikot. Iya 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 iya. Enggak ada, coy. Nih.
Tuh, bisnya banyak banget tadi. Ini mana ya? Turki ya? Rombongan Turki kan sih? Ini orang kalau mau didorong berapa? 750 real ya? Iya. Hah? 1 juta apa ya? 3,3 juta. Hah? 3,3 juta harganya. Kalau rupiah. Serius? Untuk sekali bolak-balik berarti Mas ya? Oh, yang ini. Kursi roda. Kursi roda. Kursi roda. Kursi roda itu 400 real. 400 real. Berarti pinter-pinter kita nawar aja. Kalau di sini soalnya pemainnya bukan petugas resmi, calo mereka mah. Calo biasa ya? Heeh, liar. Liar ya? Berarti 2 juta Rin. 400 3,4 1,2 ya 400 kali 4 400 kali 4 1,6 1,8 lah 1,8an lah iya itu cuy kalau didorong itu cuma hari doang lagi ya pas tawaf aja mending kalau nggak ketangkep sama petugas bang laskar dimarahin ya yang ketangkep sebenarnya nggak boleh nggak boleh itu harus ada yang resmi kete jas itu rompi ada rompinya ya rompinya Manjat terus. Orang pada umroh nih. Nih yang kayak gini-gini harus resminya Mas ya. Ini calo-calo nih. Iya tuh yang pakai rompi itu berarti yang resmi kan Mas? Yang pakai rompi itu ya. Pakai rompi ini. Nih, roda-roda itu. Nih bis nomor 5, 3. Kita 15. Tuh ada yang mau berangkat 15. Gak ngopi, aku gak ngopi. Bikin kopi. Ngopi dong. Gratis dong, menikmati fasilitas. Benar. Kos awang menikmati fasilitas. Aku gak ngopi soalnya Mas. Mana 15 yang jalan duluan Mas? Oh, oke. Nanti Mas. Yuk. Nih bisnya. Enak bisnya masih baru cuy, masih dibungkus. Bisa masih dibungkus nih, cakep bisnya. Nah, ini bisnya nih. Saya pindah deh kalau gitu. Oh, sini. Sini. Masuk sini aja. Ada tuh. Di dalam pak, tadi ke dalam pak, tadi bapak ke dalam. Oh hebat. Di trik pak, pakai trik. Masih bagus ya mas ya, bisnya masih diplastikin. Pas dari Cina. Mejanya kemana pak nih mejanya pak? Dibubarkan pak mejanya pak. Biasa pak. Kalau maghrib. Tujuh ter mau nyimpen ini. Ayo bareng aja. Ini lu bawa tuh. Lu mau rokok dulu. Mau rokok dulu ya udah rokok dulu. Taruh dulu. Bro. Ini lu pakaiin. Kau pakai rompi mau kemana pak? Dinas ya. Piket. Ya, beliau ketua kloter kita nih. Kita kloter 2 Pak ya? Kloter 2 KJT. Kloter 2 KJT cuy. Ngerti ya kamarnya? Nih kamar, nih rumah kayak gini cuy. Kamar mandi kayak gini. Enak nih hotel. Ya Pak ya, ini hotel paling enak selama Bapak Haji. Selama Bapak Haji enak, paling enak, paling mantep ini mah. Kita kejora. Sini ada Lucky. Ini kawan gue nih, Lucky. Tuh kita ngambil jatah hotel di banyak banget taruh kulkas dikasih, ini. Dikasih bukan ngambil. Iya, dikasih tuh hotel. Dikasih dari pihak hotel. Nih. Coklat gue, nih makanan di sini taruh semua. Enak tempat hotelnya. Di daerah Jarwal. Sama selama sebulan di sini, Ki ya. Enak sebulan. Sebulan. Mainnya handphone. Dia kangen anak doang, kalau gue kangen anak istri. Asal jangan nyari lagi. Iya benar. Reza kangen siapa? Gak ada. Siap. Ayamnya dong Rin. Ayamnya, coba Reza. Ayam. Oh, udah gue review tadi, udah aku review. Tuh. Udah review tadi Reza. Coba dah Pak, udah makan tadi saya.
Nih, di sini sholat di sini biasanya satu-satu gantian. Ini tempat tidur gua di sini, ngedit di sini juga. Ya, AC-nya juga dingin banget. AC-nya sentral. Tuh, ini aja 28 nih. 28 udah dingin banget. Biasanya kita di rumah berapa? 24 ya, Ki ya? 24, 23, 22 malah. Apalagi kalau anak bocil-bocil gua mah harus pakai AC. Iya, benar. Oke, ini besokannya gua ke Mekah sendirian nih, di gua kosong. Gua berdua doang sama supirnya nih. Tuh, dia tuh. Saya enggak ikut karena ya gua bosen di kamar aja, pengen cabut. Ini kita cabut dari komplek hotel, cuy. Turun gue ya, jalan ke haram ya. Ini orang pada ngasih minum nih, perusahaan-perusahaan biasanya nih, cuy, pada sedekah air minum buat jamaah-jamaah karena panas banget. Lal brother. One. Only one, thank you. Siapa? Wow. Apa? Hei. Ini 43 derajat nih, cuy. Kasih minum. Hutan manusia, cuy. Gua habis sholat asar. Hutan manusia nih, lihat nih. Terus hati-hati, cuy. Tuh, ini orang mau masuk, kita mau keluar. Ini pada sholat. Gitu. Seru nih, seru. Semoga lo yang nonton gua bisa ke Mekah ya, nyobain. Kalau umat muslim nyobain sekali umroh, lebih spesial lagi haji. Kalau bisa haji, cuy. Nah, ini udah di luar lagi. Ngalup, kita ngalup pulang ke hotel. Pulang ke hotel. Ini gue lagi tadi beli apa namanya, mahal banget, 400.000 beli sunscreen terus makan pizza. Terus ya udah sambil nunggu sholat asar nongkrong aja di mall, adem, dengar azan langsung menuju ke Masjidil Haram depannya, langsung dari situ langsung ke Masjidil Haram. Itu. Lo ingat gak tadi malam kita lewat sini? Nah, jarak dari sini ke bis kita aja itu hampir 3 kilo ya. 3,2 kilo gue hitung-hitung. Jadi lumayan lo jalan-jalan. Makanya kalau lo mau umroh, mau haji, latihan jalan dulu di Bandung, di Indonesia. Di tempat rumah lo, jalan kaki 10 ribu langkah minimal. Karena gue hitung-hitung sehari kita bisa jalan 19.000 steps. Jadi kalau lo gak latihan mungkin agak kaget, tapi kalau udah latihan nyantai. Ini kita hari keberapa? Hari ke... gue lupa gue hari keberapa ya, pokoknya belasan lah. Udah rame tuh. Ini masih di orang udah rame. Gimana ntar pas musim haji, pas udah hari H ya, orang mau tawaf wada, tawaf ifadoh habis pulang dari Jamarat. Jadi ya dinikmatin aja begini, kangen rumah, kangen anak, kangen istri. Sebenarnya yang paling berat, gue nggak tahu sih, maksud gue
saat ini bagi gue adalah meninggalkan istri dan anak itu lumayan cukup ngangenin ya, rindu. Kalau buat gue itu yang kayak menghitung hari gitu, pengen cepat-cepat pelaksanaan haji, terus habis itu pulang. Tapi ya dinikmati saja karena sudah diundang oleh Allah untuk ke tanah suci. Tidak semua orang bisa kesini kan, itu yang harus gue syukuri cuy. Gak semua orang bisa kesini, gak semua orang mampu kesini, gak semua orang tuanya kayak orang tua gue gitu ya, mikirin gue untuk haji sama resa gitu kan. Itu yang patut gue syukuri juga. Jadi buat kalian yang belum punya kesempatan kesini, gak usah berkecil hati. Maksud gue ada saatnya kalau memang kamu diundang, ada saatnya memang kalau kalian semua dikasih rezeki sama Allah, jangan berputus asa cuy. Ini bukan perlombaan, tentang kesini juga bukan tentang perlombaan. Kalem aja, saat diundang datang, alhamdulillah. Kayak gue ya, gue bersyukur diundang sama Allah, disuruh kesini gitu. Agama yang gue pegang dari kecil, gue pengen tahu kebenarannya, menapak tilas historinya Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah, diusir, dikejar-kejar tentara Quraisy, habis itu ke Madinah, terus habis itu haji ketika di ujung umur beliau. Nabi cuma haji sekali cuy dalam hidupnya, namanya haji wada, haji perpisahan. Beruntung kalau kalian yang bisa haji berkali-kali atau umroh berkali-kali, wah hebat. Sok, bapak duduk. Boleh ya tuh. Enggak pak, duduk atau pak yang ini mah habis umroh mah. Nah, ya padahal habis umroh. Apa ya, umroh sunnah? Oh, alhamdulillah. Ini kita menuju hotel tuh. Halo, ibu dari mana? Garut, dari Bandung. Abis umroh wajib apa sunnah, pak? Sunnah, alhamdulillah. Ya, ini ibu-ibu sama bapak lah abis umroh. Kita menuju hotel cuy. Hebat fisiknya, kuat ibu siang-siang. Hebat. Enggak, tapi di tengah apa yang di atas, Bu? Yang di bawah. Di bawah? Alhamdulillah. Nih, hotelnya siang-siang. Cakep hotelnya, Bre. Alhamdulillah, adem, cuy. Oke, vlog gue sekian aja. Explore malam-malam di Mekah. Terus siang-siangnya gue kasih tau lo kayak gimana keadaan Mekah sekarang, terakhir. This is my friend, Poros. Say hi to my camera, bro. Hi, gitu. Hi. This is my friend, Poros. He's from Bangladesh. What? Clean? Clean? Clean, okay? Right now, okay? Mop. 1 minute. Okay. Sleeping. Sleeping. Yo, come on, Poros. Mop my floor. Ah. Poros. He can do massage, brushing, and then mopping, yeah. You good, bro? Good. Good and handsome. Handsome. Housekeeping. Housekeeping, handsome. Poros is from Bangladesh. Nah, bagus Poros. Kemarin dia mijitin gue coy, si Poros.